malam ini tebak kita lagi ada di mana? Di mana ya? Coba lihat. Tada, kita ada di Gelok. Iya dong. Salah. Kita ada di Lengkong kecil. Tapi omong-omong, kenapa ya ini jalan dinamai Lengkong? Seperti yang aku baca-baca sih. Hah? Ya. Kamu sebelum bikin video ini baca-baca dulu? Iya dong, biar pinter. Kayak gimana? Jadi setelah aku baca-baca, Bandung itu pada zaman dahulu berbentuk cekungan purba raksasa. Alah, terus? Dia menyorot pada tulus. Terus Lengkong itu dalam bahasa Sundanya teluk, guys. Oh, jadi gitu. Ini tuh harusnya kayak cekungan gitu ya ke sana tuh ya. Cekungan. Tapi enggak ada cekungan-cekungannya. Iya. Dek, kita ke sini mau ngapain sih? Kita ke sini mau apa ya? Kira-kira ada yang bisa tebak, Pak? Ayo. Tebak dong, kita mau apa? Kita mau jajan. Karena kita berdua udah lapar, jadi yuk langsung yuk, aja. Kita. Jadi kita sekarang. Jadi kita sekarang mau cari-cari makanan yang rekomendasi. Betul, banget. Cari jajanan. Iya. Ngomong-ngomong, kamu sekarang pertama kali ke Lengkong? Enggak dong, pernah. Sama siapa pernah juga? Sama itu. Oke, ini kamu kira-kira lagi mau makan apa? Cemilan yang manis-manis, yang pedes, atau apa? Kalau yang manis sih, itu aku gak sih? Gak denger gak sih? Aduh, kayaknya kita coba yang paling viral di Lengkong ini gak sih? Apa tuh? Ya itu loh yang antrinya panjang. Yuk, ikutin kita. Oke, guys, kita udah nemuin makanan pertama yang bakalan kita cobain. Benar banget, kita mau coba. Yuk, kita tanya, kalian tanya-tanya yang jualan. Oke. Oke. Yang rekomend di sini apa, Pak, kira-kira? Properties original pakai es krim. Poppersies adalah makanan tradisionalnya di negara Belanda. Wah, ya. Kalau di kita mah kayak, kalau di Bandung tradisionalnya kayak surabi lah. Ini berat dessert ya? Iya, bisa dessert, bisa appetizer sih, bisa masuk. Oh, iya. Jadi yang rekomen apa? Yang kebanyakan 70% sih yang beli original, tanpa isian. Emang ada isian apa? Ada coklat, strawberry, keju. Tapi yang original udah manis? Ada manis dari icing sugar. Oh, kirim dari saya? Tambah es krim kayak gini, daminya lebih enak sih pakai es krim. Kayaknya kita coba yang original. Boleh, juga. Yep. Lihat coklatnya sama
strawberry dan gitu seger banget. Oh ya? Manis juga. Ini sekotak ini harganya 15.000 isi 6. Enak guys, wajib coba. Ya. Yeah. Halo guys. Jadi kita nemuin snack yang bentuknya snack unik. Ya, makanan jajanan ya. Suka ikan, pinjem ya. Jadi kita mau coba beli. Ya, kita beli. Ada A-A-A-nya. Say hello A. Halo. Halo A. Halo. Oke. Agak malu, agak introvert. Jadi kita mau beli dulu ya. Tunggu. Tunggu iam. Jadi karena sekarang ini belum karena sekarang ini udah malam dan kita belum makan berat dari tadi, terus sekarang kita lapar juga dan kita sekarang lagi ada di apa ini? Agak susah ya. Nah, ada di sini kita. Yuk. Kita mau makan nasi karena ya namanya orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Benar banget. Jadi sekarang kita masuk. Jadi sekarang makanan kita udah sampai dan kita pesen yang satu ini ayam bakar sama nasi daun jeruk. Kalau yang punya Aca nasi daun jeruk sama ayam penyet. Satu porsinya berapa ini? 26.000 sampai 27.000. Udah dapet. Murah banget. Udah dapat ini semua. Ke makanan selanjutnya. Ini ada apa namanya? Namanya apa ini anjir? Kue ikan. Ulangi. Ini namanya kue ikan. Okay. Kayak waffle gitu tapi bentuknya ikan. Kita coba. Kita potek aja kali ya dari buntutnya. Kayak adonan kue cubit. Mirip banget kayak kue cubit. Terus isinya tuh ada isinya rasa coklat. Lucu sih bentuknya ikan. Ini mana sih manis? Kayak aku. Ini harganya satunya 10.000 aja. Murah kan, terus kayak padat juga dan nyenyangin sih. Next. Nah ini yang tadi kita ngantri lumayan agak lama.
20 menitan. Mari kita coba. Kita coba. Oh, udah dapat sendok dan sumpit. Tusukan enggak sih? Sumpit. Siapa yang mau pakai ini? Mau pakai ini. Mari kita coba. Dia bentuknya kayak gini. Gede banget anjir. Udah audio card. Ih, gede banget. Tos. Kan biasanya kalau bakso goreng, basleng, basmo tuh bumbu asin pedas ini kan rasa pizza cena. Aku kira bakal enak tapi ternyata enggak. Cocok enak. Oh. Enak, cocok banget. Wajib coba sih dan ini rekomen banget dari kita. Ini segini sebanyak ini 17.000 kan biasanya berapa? Murah banget kan? Ini yang benar ada di sini. Di bawah ini. Okay? Kerjain editor. Wajib coba. Jadi kita sekarang makan dan berat, makan berat ya alias nasi. Benar. Dan sekarang kita mau cari makanan yang manis-manis. Dessert lah ya dessert. Iya benar. Dari tadi dessert mulu. Iya karena kita yang suka yang manis. Padahal kita udah manis. Apa ya? Kira-kira apa hayu? Tebak ini. Bisa jadi. Bisa jadi. Emang ini anjir. Emang ini. Pak, menu yang recommended tak? Yang recommended strawberry special sama Oreo es krim. Oreo aja deh. Oreo. Iya, satu. Apa lagi tuh? Udah itu dulu. Apa itu dulu aja? Iya. Iya. Ini banyak banget guys, di sini ada varian menunya. Kita mau angkat. Ih, banyak kan? Mana gini? Jadi kita pesen ini mana? Oreo es krim. Oreo 18.000. Nanti kita lihat seperti iya. Apa. Terus nanti kita review. Betul. Kita cobain es krim yang udah kita beli tadi. Bentuknya lucu bener-bener ya ini es krim. Ini Oreo-nya juga banyak banget sih. Iya. Coba ya. Poki-poki apa mau gigit poki? Kita gini-gini ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Deket banget coy. Gajarin. Get out, I want to get out. Those pictures so clear, fade in my mind.
itu semua jajanan yang kita makan dan review malam ini. Gimana? Kamu kenyang? Kenyang banget, perut aku udah gak muat. Are you happy? Yeah. Oke okay guys, jadi kalau kalian mau ke Lengkong kecil, bisa cobain makanan yang udah kita review di video tadi, kali ini. Benar, karena itu benar-benar enak dan recommended banget. Tuh, bisa jadi bahan referensi buat kalian. Oke, okay, dan kalau kalian kok kecil terus nyobain makanan yang ada di video kali ini, jangan lupa tag kita. Iya guys, benar banget. Jangan lupa tag kita, terus kalian juga bisa review juga gimana rasanya. Gitu guys. Iya, tapi itu enak menurut kita ya. Menurut kalian belum tahu enak, tapi yang kita cobain udah pasti enak gitu loh. Bener gak? Gak ngerti lah, udah pokoknya itulah. Udah, okay. Kalian harus ngerti pokoknya. Harus ngertiin sih guys. Oke okay. Oke okay deh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Seperti negara dari B. Bandung Bugis Bakwan.